disembunyikan hal ini oleh Allah supaya kita bersiap sedia bila-bila masuk. Walihada Nabi SAW mengatakan tak sepatutnya bagi seorang beriman melainkan meletakkan wasiatnya sentiasa tertulis, yakni tidak tidur kecuali dalam keadaan berwasiat. Man mata ala wasiyatin mata ala sunnah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berwasiat, maka dia meninggal dalam keadaan sunnah, yakni baik meninggalnya. Wasiatnya senantiasa diupdate. Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin, kata Nabi, tidur dua malam melainkan wasiatnya sudah tertulis. Kut ada hak orang yang belum diselesaikan. Falhasil, bersiap sedia setiap saat. Bahkan, bukankah Nabi SAW mengajarkan kepada kita bila mana kita tidur, apa doanya kita baca? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wawajjahtu wajhi ilaik, walja'tu dhahri ilaik, raghbatan warhabatan ilaik, la malja' wa la manja' minka illa ilaik. Yani aku berserah, yani menyerahkan ini apa namanya nyawa ketika tidur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, bila mana in amsakta nafsi farhamha farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas salihin. Ya Allah, bila mana engkau ambil nyawaku ketika tidur. Ini setiap hari kita tidur. Nabi mengajarkan setiap kita tidur itu memikirkan tidur ini balik ke tak balik kita punya nyawa ini. Setiap hari sebelum tidur itu sudah prepare. Baik dengan wasiatnya dan juga doa dengan doanya. Ya Allah, bila mana engkau ambil nyawaku ini tidurkan saudara annamu akhul maut. Tidur itu saudara dengan kematian. Yakni karena orang tidur tak sedar apa yang terjadi kepadanya saat dalam keadaan tidur. Demikian orang yang mati. Kalau engkau ambil nyawaku sementara dalam keadaan tidur, rahmatilah. Iya. Kalau engkau kembalikan nyawaku untuk bangkit balik pada hari esok, jagalah dia. Yakni minta rahmat dan penjagaan. Minta rahmat kalau diambil. Dan minta penjagaan kalau dikembalikan supaya berbuat taat dan tidak berbuat maksiat. Idan demikian irsyadat, tunjuk ajar Nabi SAW berkenaan dengan mengingati kematian agar supaya kita bersiap sedia dengan amal yang soleh setiap saat. Pada masa yang sama akan tercegah diri kita daripada berbuat maksiat bila mana orang itu ingat kematian. Bayangkan kalau orang transaksi riba, kemudian dia ingat kalau malaikat maut datang masa dia transaksi riba, apa nak jadi? Bayangkan kalau dia tengah buka website, laman web yang tak betul, saat itu juga malaikat datang. Tunggu nak offkan dulu, tunggu nak solat dua rakaat taubat dulu, masih. Tidak ada lagi peluang. Tak dapat kita nak berpesan apapun kalau ajal tiba. Bayangkan itu untuk menjadi penghalang kepada kita daripada melakukan maksiat dan menjadi pendorong kepada kita untuk berbuat taat. Itu objektif utama mengingat kematian.